menyambung Akademi PSS yang kita launching kemarin, latihan perdananya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Hari ini kita launching buku Super El Jamiato. Ini merupakan bukti nyata bahwa kami dari PT PSS mempunyai komitmen yang tinggi untuk melakukan pembinaan atas talenta-talenta muda. Dan saya rasa tadi seperti yang Pak Armando sudah sampaikan bahwa dalam melakukan pendidikan yang lebih baik untuk talenta muda, kita harus punya suatu acuan, gitu ya Pak ya. Dan ini merupakan suatu permulaan dari peningkatan pendidikan bagi talenta-talenta muda itu. Coach Guntur, tapi yang menarik buat saya ternyata federasi belum punya acuan, ya. Nah mungkin ini merupakan sesuatu yang baru dan mudah-mudahan progres ke depannya ini menjadi sebuah acuan secara nasional bahwa kita butuh itu. Jadi pembinaan usia dini merupakan basic dasar yang utama. Kalau ini tidak dibina menjadi sebuah tujuan awal sebagai dasar, kita akan tidak punya pegangan, ya istilahnya pastinya. Jadi perwakilan dari Asprof mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah membuat langkah awal ini. Mudah-mudahan ini menjadi angka yang baik untuk bisa menindaklanjuti tentang progres sebuah pembinaan di Indonesia. Buku ini sebetulnya kita ingin memberi, ini sebetulnya adalah dokumentasi dari perjalanan kami, dari aktivitas kami harian yang kami lakukan sehari-hari. Barangkali mungkin ya satu tahun terakhir kita mendokumentasi semuanya. Kita memilih, bereksperimen segala macam, dan akhirnya kami memilih bahwa ada cara atau metode latihan yang akan kami terapkan sebagai dasar untuk bisa pengembangan bakat-bakat muda. Jadi sebetulnya tidak lebih dari sebuah dokumentasi sebetulnya buku ini. Tapi saya berharap sih apa yang kami lakukan bisa menginspirasi. Mungkin tidak bisa diimplementasikan semuanya, tapi minimal bisa menginspirasi banyak pelaku sepak bola secara praktis di lapangan untuk bekerja lebih baik. Karena ketika kita ngomong development, kita ngomong pembinaan, kita harus ya lebih banyak effort yang harus kita berikan supaya hasilnya jauh lebih maksimal.